Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron, terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada. Yang pastinya balik lagi bersama Cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menarik, seru dan pastinya menegangkan untuk kita saksikan ya guys. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa Kinan dan juga Marissa akhirnya ikut berolahraga bersama dengan Romeo ya guys, karena dorongan dari Kinan dan juga si Marissa bersama dengan Romeo. Di sini pun akhirnya Abimana bersama dengan mertuanya yaitu Pak Herman akhirnya melakukan olahraga juga ya guys, sehingga di situ Abimana pun langsung tergeletak dan tak berdaya dikarenakan dia tidak kuat harus push up beberapa kali, yang dimana di situ sepertinya Abimana akan menaruh rasa dendam terhadap si Romeo karena telah membuat dirinya terkapar karena olahraga yang dia ikuti ya guys. Sehingga Abimana pun dan juga Pak Herman berencana ataupun berniat untuk menjebak dan juga menyekap si Romeo tersebut di suatu tempat. Bahkan mereka pun akhirnya menyewa ataupun menyuruh seseorang untuk menangkap si Romeo tersebut. Hingga akhirnya si Romeo pun berhasil dilumpuhkan dan diculik dan disekap di sebuah rumah kosong ya guys. Di situ pun tentunya Abimana memberikan pelajaran yang cukup lumayan pada si Romeo ya guys, yang dimana Abimana pun tentunya mengancam si Romeo itu agar dirinya jangan pernah mengajari olahraga untuk istrinya lagi bersama dengan Marissa, karena dengan kehadirannya mereka pun sangat tidak setuju dan tidak menyukai ya guys. Sehingga setelah hal tersebut terjadi, Abimana pun langsung saja melepaskan si Romeo ya guys, namun tetap dengan ancaman dan juga tujuan agar jangan menampakkan wajahnya lagi di hadapan istrinya. Setelah hal itu terjadi, Abimana pun kembali ke rumah dan bertemu bersama dengan Kinanti, namun wajah Abimana terlihat begitu lesu ya guys. Yang dimana Kinan pun melihat suaminya yang seperti itu langsung bertanya ada apa yang sebenarnya terjadi, sehingga Abimana wajahnya terlihat begitu pucat lesu dan terlihat begitu capek ya guys ataupun kesal. Di sini pun Abimana merahasiakan semuanya dengan apa yang telah dia lakukan bersama dengan Pak Herman, karena jika si Kinanti tahu tentunya Kinan pun akan begitu marah dan juga kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Abimana. Sehingga Abimana pun menjawab kepada Kinan ya guys bahwa dia hanya capek karena banyak begitu pekerjaan yang belum dia selesaikan di kantornya. Itulah yang dikatakan oleh Abimana ya guys terhadap Kinanti, padahal Abimana kesal karena dia telah berhasil ataupun telah mempunyai salah kepada Kinan, dia telah menyekap si Romeo itu. Dan tentunya Abimana pun akan merahasiakan ini dari Kinanti ya guys. Nah, apakah guys si Romeo itu nantinya akan mengatakan kepada Kinan apa yang telah dilakukan oleh Abimana terhadap dirinya ya guys? Jika memang Romeo nantinya akan mengadu kepada Kinan ataupun Marissa, wow, tentu saja akan semakin seru ya guys. Yang dimana tentunya akan terjadi perang di antara Abimana dan juga Kinan dengan apa yang telah dilakukan Abimana. Nah guys, mudah-mudahan si Romeo itu nggak akan ngadu kepada Kinan ya guys, agar semuanya terlihat baik-baik saja antara Kinan dan juga Abimana. Maka dari itu jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya tayang setiap hari hanya di Antv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.